Ini dia hasilnya seperti ini, dan indah sekali ya teman-teman, ikannya dapat bergerak-gerak. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Skullbrick. Pada video kali ini kita akan mencoba mewarnai sebuah gambar ikan. Nah, kita akan mulai dulu menggambar atau mewarnai di bagian badannya. Nah, ini dia, kita akan kasih warna hijau di pada bagian badannya ini. Nah, ini dia teman-teman, untuk gambar badannya kita selesaikan. Kalau sudah, langsung kita akan mewarnai pada bagian gambar mata ikannya. Oke, gambar mata ikannya ini akan kita warnai dengan warna kuning ya teman-teman. Nah, ini ya, gambar mata sudah selesai. Kita akan lanjutkan untuk menghiasi gambar di bagian badannya tadi. Nah, ini dia teman-teman, kita kasih variasi warna untuk bagian gambar badannya agar menarik. Lanjutkan ke bagian gambar ekornya ya teman-teman. Untuk ekornya ini aku akan kasih warna ungu ya teman-teman. Nah, setelah ekornya kita akan mewarnai di bagian sirip-siripnya ya teman-teman. Oke, untuk sirip-siripnya ini kita akan kasih warna, coba kita cari yang cocok ya teman-teman. Oke, ini belum cocok, ganti lagi. Oke, nah ini dia teman-teman, aku akan kasih warna orange saja ya untuk bagian sirip yang satu ini. Nah, lanjut kita sirip bagian yang kedua, sirip atas ya teman-teman. Nah, ini dia, akan kasih warna kuning. Lalu sirip bagian bawah juga akan kita kasih warna kuning ya teman-teman. Oke. Nah, ini dia teman-teman, untuk gambar ikannya sudah selesai. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Dan indah sekali ya teman-teman, ikannya dapat bergerak-gerak. Oke. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video mewarnai berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe.